cuman habis barusan habis dari mana nih? Dari Tanjung Syukur. Dari Tanjung Syukur. Oh, berarti habis keliling ya? Dapat berapa foto? Kalau sekarang alhamdulillah mungkin keluar lebih dari satu lusin. Oh, keluar lebih daripada satu lusin. Oh iya, alhamdulillah banget ya rezekinya. Alhamdulillah lancar. Semoga kita semua ya, saya, Pak Eman dan yang nonton semoga rezekinya lancar. Oke, Pak Eman, jadi gini ya. Jadi keperluan saya bulan ini ada titipan dan rezeki lagi buat Pak Eman dari luar negeri. Dan nanti saya akan serahkan ke Pak Eman. Jadi ini ada titipan yang mau memberikan sodakonya buat Pak Eman. Namanya Teteh Iin Maxwell ya. Teteh Iin ini aslinya dari Jawa Tengah, Kuto Arjo kalau nggak salah. Tapi menikah dengan orang luar negeri. Dan sekarang udah menetap di luar negeri. Dan saat ini saya sudah bersama Pak Eman dan saya mau menyampaikan amanahnya buat Pak Eman dari Teteh Iin Maxwell gitu ya. Terus ada juga titipan amanah dari Kang Pajar ya. Aduh, saya lupa nggak nanya orang mana Kang Pajar, tapi yang jelas dia orang Sunda ya, Jawa Barat. Nanti juga saya akan berikan ke Pak Eman. Dan di sini saya menekankan sekali lagi, saya mau nggak mau harus menyebutkan nominalnya karena untuk menghindari yang namanya suatu kesalahpahaman. Jangan sampai nanti orang yang mentransfer ke saya contohnya 1000 tapi saya sampaikannya 500. Nah, di sini saya buatkan video dan saya sampaikan juga nominalnya untuk menjaga biar nanti tidak ada kekeliruan atau kesalahpahaman di antara ya yang memiliki uang, yang mengamanahkan dan yang diamanahkan. Seperti itu ya Pak Eman ya. Oke. Langsung aja. Ini ada uangnya sebentar. Kebetulan dari Ibu Iin Maxwell itu nominalnya 500.000 untuk Bapak Eman. Seperti itu. Terus ada dari Kang Fazar itu nominalnya 150.000 gitu ya. Jadi totalnya berapa Pak Eman? 650.000. Nah, itu kebetulan uangnya udah saya ambil tadi, barusan malah. Kirimannya yang satu lewat rekening bank dari ATM saya ambil, terus yang satunya itu lewat Western Union dari luar negeri. Seperti itu ya, Pak Eman. Oke, ini ada uangnya udah ada di sini. Sebentar. Nominal uangnya. Jadi kebetulan pecahan uangnya 50 ribuan. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 150 ya Pak Eman. Yang 500-nya dari Teteh Iin Maxwell, monggo diterima uangnya. Yang 150-nya ini dari Kang Pajar buat Pak Eman. Tujuannya ya, mudah-mudahan nilai uang ini bisa membantu Pak Eman mungkin untuk menambah-nambahi modal atau keperluan lainnya. Dan khususnya untuk yang memberikan, semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti itu ya, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Eman kepada Teteh Iin dan Kang Pajar. Saya mau mengucapkan kepada Teteh Iin sama Kang Pajar makasih banyak atas bantuannya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi Teh Iin sama Kang Pajar. Amin. Di dunia sama di akhirat. Amin. Bisa menjadi jalan untuk menjadi lebih sukses lagi kepada Teh Iin. Amin. Dan kepada Kang Pajar. Mungkin dari saya itu saja. Oke ya, karena Pak Eman itu dia sebetulnya jarang berbicara ya. Jadi grogi, malu, dan
mungkin bingung juga apa yang mau disampaikan, karena pada intinya Pak Eman jelas akan mendoakan orang-orang yang sudah memberikan rezekinya atau menyisihkan rezekinya buat Pak Eman, seperti itu ya Pak ya? Iya. Tadi itu saya telpon Pak Eman, kebetulan pas ditelepon dia lagi keliling di daerah kota. Nah, kebetulan saya habis dari ATM juga gitu. Langsung saja saya samperin ke tempatnya Pak Eman gitu ya. Dan kemungkinan besar nanti saya akan main ke tempatnya Pak Eman, mungkin nanti sudah ada waktu luangnya. Saya juga belum tahu tempatnya di mana, tapi saya sudah diberikan alamatnya. Oke, terima kasih, itu aja. Buat kalian semua sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki. Intinya bentuk suatu bantuan itu bisa dari doa, bisa dari tenaga, pikiran, dan bisa juga dari nilai uang ya. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah membantu Pak Eman, dan saya hanya sebagai jembatan. Insya Allah saya hanya menyampaikan, dan alhamdulillah saya tidak pernah minta kepada siapapun dengan pembuatan video ini juga ya. Saya hanya ingin memperjelas bahwa setiap amanah yang dititipkan kepada saya sebagai jembatannya, dan saya sudah sampaikan kembali kepada Pak Eman, dan ini semuanya ditonton oleh seluruh dunia ya, karena video ini di-upload di YouTube. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Eman. Semoga